kembali bersama gue si Miau. Langsung saja kita akan meneruskan game Hello Neighbor. Di episode sebelumnya gue kesulitan untuk membekukan air. Ternyata ada yang salah dengan caranya Miau Auk membekukan air, teman-teman. Gue pas mau naruh globalnya itu klik kanan, ternyata klik kiri. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah komen. Langsung aja kita akan melanjutkan game Hello Neighbor ini. Dan kita harus progres pokoknya di episode kali ini. Gue akan mengambil globalnya terlebih dahulu. Gue ada di gini, teman-teman. Langsung aja kita akan naik ke atas sana dan kita akan klik kiri. Ingat baik-baik, teman-teman, klik kiri. Habis klik kiri. Oh, dia di mana ya? Bapaknya di mana? Oke, aman. Semoga aja si bapaknya enggak di sini. Ada bunyinya bapaknya tadi. Oke, klik kiri, guys. Nah, sampai bunyi kletik. Nah, itu dia. Baru, teman-teman, kita akan cek ruangan yang ada di atas sini. Dan tebakan gua harusnya, teman-teman, harusnya airnya sudah membeku dan kita akan mengambil gramafon yang berwarna merah. Akhirnya. Miau Auk. Maafkan saya, teman-teman. Saya tidak tahu caranya seperti itu. Nah, gua udah dapetin gramafon yang berwarna merah. Sekarang gua mau ke beberapa tempat terlebih dahulu karena ini keretanya ada di mana ya? Gua takut ditabrak dari belakang gitu sama keretanya. Ada satu tempat yang penuh dengan itu dia. Penuh dengan pohon. Coba gua taruh dulu. Berisik. Oke, udah. Cukup. Oke, pohonnya sudah pada jadi kecil, teman-teman. Gua akan buka tempat ini. Apa sih? Sebentar, tak lihat-lihat dulu. Oh, ada manekin. Ada satu manekin di sini, teman-teman, dan ada ruangan rahasia di bawah sana. Interesting. Gua bisa turun nggak dari sini? Nggak bisa ternyata. Ya udah, kita akan ke atas lagi, teman-teman, dan melanjutkan untuk ke gameplay Hello Neighbor selanjutnya, di mana gua harus ke atas atap. Caranya agak susah dan agak tricky. Oh iya, di sana. Sebentar ya, teman-teman. Gua ganti dulu ke payung, siapa tahu aja nanti gua akan jatuh, ya kan? Nah, pertama-tama kita harus siap siaga di sini. Ini cara pertama sih. Cara yang kedua adalah kalian menyusun box. Oke. No. Salah timing, Miok. Oh my god. Oh, itu bapaknya. Oke. Sekaligus gua akan menaruh manekinnya. Oke. Bapaknya mana? Oh no. Ketangkep dong. Padahal kan gue lewat situ. Nggak ada sih bapaknya. Tiba-tiba dia ada. Mistis juga nih bapaknya. Dia di mana? Sabar, teman-teman. Dia nggak lihat gue. Oke, lari terus aja. Karena gue mau taruh manekin ini. Oke. Sepertinya kita kehilangan jejaknya si bapaknya. Tenang aja. Cuma lagu aja. Tung. Nah, sudah ada 3 manekin dan juga 3 kue. Kita ambil dulu ini, mengganggu sekali. Berarti gua harus menemukan satu kue dan satu manekin lagi untuk mendapatkan shotgun. Oke, gua akan ke atas lagi ya. Tadi kan cara yang pertama kalian berdiri di sini terus lompat ke atas keretanya. Nah, cara yang kedua kalian susun box ke sini sampai di atas. Dua-duanya bisa sih, tapi gua nggak tahu mau lakuin yang mana terlebih dahulu. Kita ambil dulu deh ini box di sini. Come on, harus lompat kayaknya. Oke, teman-teman, gue kumpulin dulu nih boxnya. Dan seperti yang kalian lihat, teman-teman, di sini gue udah tumpukin banyak banget box. Dan ini udah malam karena tadi nggak sengaja gue jatuh. Miau Auk. Terus naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Hap, ya, pakai jatuh segala. Ya udah, gue tumpukin di sini aja kalau gitu. Oke, ambil dulu ini, teman-teman. Nice. Oke, please dong, bisa dong. Itu dikit lagi loh. Yes, akhirnya gue bisa naik ke atap. Yeay. Terus gue mau ambil linggis yang ada di sini, teman-teman. Sebentar, gue buka terlebih dahulu ya kan, supaya gampang nanti masuknya. Jangan jatuh, my friend. Oke, sudah selesai terbuka. Dan gue mau ambil gramafon gue terlebih dahulu. Nice, so. Lo, jangan jatuh, Miaok. Oke. Nah, sekarang, teman-teman, kita sudah berada di atap. Dengan begitu, gue sudah bisa mengerjakan mini game yang kedua. Dan gue bisa ke sana juga. Tapi nggak enak nih. Lihat terlalu gelap ya, teman-teman. Bagaimana kalau misalnya kita bunuh diri terlebih dahulu? Let's go! Agak serem ya ngelihatnya. Nah, gini kan enak, teman-teman. Ngelihatnya siang hari. Gue bisa lihat semuanya. Yuk, mari kita ke atas. Jangan sampai jatuh, Miao. Habis itu, gue akan taruh mana gramafon gue. Gue taruh dulu. Nyalain. Bawa deh.
Maaf ya teman-teman, berisik ini. Oke, tenang. Berisik banget. Ini udah kayak alatnya Doraemon ya teman-teman, mengecilkan tanaman. Oke, ini gua harus lempar sesuatu. Sepertinya gua harus lempar sampah di sini. Hap. Nice toh, gua ambil dulu ini. Dan mari kita ke atas. Tunggu dulu, caranya gua ke atas gimana ya? Lupa gitu loh. Oh, masih harus pakai deh ini gramofon. Udah, berisik, mati. Nah, akhirnya polusi suara teman-teman, sakit telinga gue. Dan setahu gue tempat tunggu dulu, gue cek dulu. Tempat manekin yang terakhir itu ada di sini. Nah, tuh kan, ini ada manekin yang terakhir. Tapi teman-teman, gue lupa di mana tempat kue yang terakhir. Mungkin kalian bisa bantu ya kan, komen di bawah. Sambil gue cek terlebih dahulu, setahu gue masih ada yang lainnya lagi. Nah, di situ ada apa ya teman-teman? Apakah itu kuenya? Kalau misalnya gue dapet kuenya, gue masih perlu linggisnya. Ya udah teman-teman, kita akan coba kesana aja ya. Hap. Oke. Okay. Head. Pakai payung. Perlahan-lahan aja. Itu kue bukan sih? Oh, itu biji ya? Ah iya, itu biji teman-teman, bukan kue. Nah, kue yang satu lagi di mana dong? Ya, gue nggak tahu teman-teman. Kue satu lagi di mana? Ini sepertinya gue harus drop something. Gue drop yang apa ya? Gue drop linggis aja kali ya teman-teman. Dear bro, lama banget sampainya. Pip, jangan hilang ya linggis ya. Gue masih perlu loh. Tunggu teman-teman, gue ambil dulu. Sip. Yuk, mari kita turun. Wait. Dari mana dia? Itu ada apa pakai teman-teman? Oke, kita akan. Ya, pakai mati segala. Kemungkinan besar gramofon yang warna merah sudah tidak diperlukan lagi. Jadi, gua akan tanam terlebih dahulu ini bibitnya. Sebentar, teman-teman. Oke, udah gua tanam. Terus di sini ada manekin dan juga gua mau ambil wrench gua yang jatuh. Nah, untungnya masih ada. Ambil, bro. Kurang deket. Ambil, bro. Nice. Nah, sekarang gua akan buka dulu pintu yang ada di sini. Nice. Nah, sekarang wrench-nya sudah tidak berguna. Kita tinggal taruh aja di sini. Pip. Yes, baby. Sekarang tujuan gua adalah taruh manekin ini di atas. Let's go. Mumpung gua pakainya ada di luar. Nah, akhirnya teman-teman, manekinnya sudah ada 4, sisa 1 kue lagi dan kita ke atas lagi. Yuk, mari. Nah, sekarang teman-teman, kita masuk ke ruangan yang satu ini untuk mengambil kunci. Sebentar, gua cek dulu ada yang berguna. Sepertinya nggak ada. Mana tuh kunci? Kunci. Yes, akhirnya gua akan mendapatkan kunci warna hijau. Kunci warna hijau ini di lantai yang paling bawah. Pintu yang lantai paling bawah. Oke, sekarang teman-teman, gua mau coba satu mini game. Ya kan? Ya ada di atas sini. No. Ya, pakai jatuh segala. Oke, kita sudah sampai di atas sini teman-teman. Hati-hati aja. By the way, di dalam sini kalau nggak salah butuh kunci warna merah ya. Ya nggak sih? Gue lupa inget. Tunggu dulu, gue cek terlebih dahulu teman-teman. Apakah benar atau salah? Kunci warna merah. Iya, butuh kunci warna merah, bro. Ya udah, mini game yang di lantai satu aja terlebih dahulu. Nah, ini dia guys, gembok warna hijau. Yuk, mari kita masuk. Ini mini gamenya tentang apa ya? Gue lupa gitu loh. Gue ingat di library ya, betul sekali. Kita harus cepet untuk. Woi, santai. Santai. Gue belum ngapa-ngapain. Kita harus sembunyi. Itu dia. Oke. Masuk. Gak sempet masuk teman-teman. Langsung ditangkap sama manekinnya. Peng. Masuk. Nice. Ada banyak manekin di sini. Oke, ada bel. Gua keluar terlebih dahulu. Wow. Itu warna putih. Apaan itu warna putih? Ada yang warna merah, ada yang warna putih. Oke. Oke, boys. Ladies and gentlemen, this is it. Kita akan tunggu ring bell sekali lagi. Mereka semua di posisinya dan kita akan menghindar teman-teman, lari. Let's go. Mana lagi? Itu di depan sana teman-teman. Come on. Masuk. Yes.
dan masuk. Jangan serakah. Perlahan demi perlahan saja daripada gua ketangkep. Kita akan tunggu satu kali bel. Come on. Mana belnya? Oke, ini dia. 3 2 1 let's go. Itu dia. Kebebasan kita, teman-teman. Kebebasan kita. Langsung aja kali ya. Langsung aja, teman-teman. Go. Oh my god. Oh iya, gue inget. Gue harus pasti. Lo mau ngapain? Spasi. Here we go, guys. Sekarang gue punya ability yang baru. Yang dimana kalau misalnya si bapak kayak nangkep gue bisa tendang dia. Akhirnya teman-teman, kita sudah sampai di sini lagi. Dan yuk, ambil kunci warna putih. Kok ini gak bisa diambil ya? Nah, kita sudah punya tempat baru untuk masuk ke tempatnya si Bapake. Oke, gua taruh dulu di sini teman-teman kunci-kuncinya. Dan gua harus mendapatkan kunci warna merah dan juga satu kue. Gua lupa teman-teman, tadi gua ambil manekinnya yang di sini ya. Iya, manekin yang di sini udah selesai gua ambil, berarti sisa satu misteri yang ada di sana. Baiklah kalau begitu, yuk mari kita pecahkan misteri yang ada di sana teman-teman, apakah ada kue atau tidak. Let's go. Yaudah teman-teman, gua akan pecahin terlebih dahulu kaca yang ada di depan sana. Come on, full power. Ha, nice tuh, sudah terpecah. Sekarang kita akan naik ke atas dan semoga aja bisa dalam satu kali coba. Ya ini dia guys, ladies and gentlemen, this is it. Semoga aja Meow Auf bisa turun ke bawah dengan baik. Come on. Yes, akhirnya teman-teman gue mendapatkan kue yang terakhir. Yeay baby. Berarti sekarang gue udah bisa mengambil shotgun. Weh, gue kira si bapak kayak ini. Gimana sih dia? Oke, gue akan turun ke bawah ke tempat kue. Gimana kah tempat kuenya? Lupa. Dia kejar gue terus loh. Gak capek ya pak? Kejar gue terus. Nah, sekarang teman-teman, kita tinggal taruh kue yang terakhir dan kita akan tunggu shotgunnya akan muncul dari atas. Ini dia. Ha! Yeay! Hadiah gue shotgun gitu loh. Yes, akhirnya gue udah mendapatkan shotgun teman-teman. Sekarang kita mencari kunci berwarna merah. Nah, seingat gue, kunci yang warna merah itu ada di sini. Tapi teman-teman, ada suatu rahasia sebenarnya untuk mengambil kunci warna merah. Sebentar. Nah, pertama-tama kalau nggak salah kalian harus buang senjata ini terlebih dahulu. Karena kalau misalnya ada senjata, tempat ini akan tertutup. Nah, berarti kalian harus membuang senjata ini di atas terlebih dahulu, baru kalian bisa masuk ke sini. Habis kalian membuang senjata yang ada di atas, kalian tinggal tarik aja yang di sini. Hop. Nah, nanti akan keluar deh. Nah, itu kan sampah yang gue buang tadi teman-teman di atas. Sekarang sampahnya sudah keluar di sini. Tapi kunci warna merahnya sudah terbuka teman-teman. Ada yang gue lakuin soalnya. Gue pakai cara bug gitu loh teman-teman. Tara! Untuk membuka pintu terus mendapatkan kunci warna merah. Caranya gampang banget. Kalian ambil objek yang kecil. Habis itu kalian lempar ke arah beginilah. Agak masukin dikit. Nanti sepatunya tiba-tiba di dalam. Terus tuasnya membuka kunci yang warna merah. Nah sekarang gue ambil aja kunci yang warna merah ini teman-teman. Dan gue akan tunjukin caranya untuk membuka pintu tersebut. Ya, Meow Auk sudah curang, tapi Meow Auk mau menunjukkan cara yang benarnya juga, teman-teman. Hehehe. Yuk, ini dia. Kalian masukin senjatanya di sini, teman-teman. Nah, sekarang kalian tinggal ke bawah lagi, ya kan? Ini dia, guys. Saatnya kita mengambil senjata kita. Nah, itu dia senjatanya. Ambil. Yes, tidak ada yang terjadi, kan? Nah, ini bisa pencet gak ya? Gak bisa ya? Oh, yang ini gak bisa. Caranya kalian tembak item yang ada di sini sampai pada nyala semuanya, ya kan? Nah, ini nyala. Nah, udah harusnya. Loh, kok nggak bisa sih? Oh, harus dengan cara yang cepat ya? Oke, kalau begitu gua akan coba dengan cara yang cepat. Loh, ada si bapak kayak di sini. Hey. Macam-macam sama gua lo bapak ya. Oke, teman-teman. Come on. Ah, ketangkep juga. Itulah kenapa teman-teman gue lebih prefer untuk memakai cara curang daripada gue harus manual seperti ini. Ini mengambil kunci warna merah ini yang paling susah nih. Oke, ada bapak di situ, kita duduk aja. Ya ke atas. Sip. Goodbye. Hey, gue harus ulang lagi dari awal dong teman-teman.
taruh shotgunnya di atas, tarik tuasnya, abis itu kita nyalain semua item yang warna hijau, baru nanti tuasnya bisa dibuka. Aduh, ya udahlah, yang penting kalian udah tahu caranya, dan sekarang gua akan terusin lagi untuk gameplay Hello Neighbor ini, membuka kunci yang warna merah. Kita akan mengambil mini game yang terakhir kita. Yuk, mari. Ini dia teman-teman, dan setahu gua mini game yang terakhir itu untuk mendapatkan double jump. Oke, sip. Yuk, mari kita turun perlahan-lahan aja. Sip. Nah, kunci warna merah. Aha, buka. Aha, let's go. Oke teman-teman, kita sudah sampai ke mini game untuk mendapatkan double jump, dan gua masih inget-inget lupa di dalam mini game yang satu ini. Yang pastinya gue harus ke atas. Oke, kita ke atas terlebih dahulu teman-teman. Sebentar, gue lewatin sini. Oke, nice, jump. Oke, bisa. Naik ke sini. Habis itu seingat gue harus pecahin sesuatu. Ini ya, gue harus pecahin ya. Gue bisa ambil nggak sih? Oh iya, bisa ambil teman-teman. Oke, siap-siap. Gue akan pecahin guci yang satu ini. Nice. Sekarang gue tinggal ke atas. Sip. Nah ini ke atas lagi teman-teman. Sebentar lagi kita akan bertemu dengan toaster. Tapi nggak segampang itu sih. Ini toasternya teman-teman. Gua akan ke toasternya. Awas jangan jatuh ya. Oke, okay, nice. Woo! Kita sampai di sini. Habis itu kalau nggak salah gua harus ke exit sini. Ke seberangnya lagi. Yah lo, jatuh kan meow au. Ngulang lagi deh. Oke, okay, sampai lagi di sini. Come on, please, bisa. Nah, jangan sampai jatuh. Oke, okay, sabar teman-teman. Gua harus ke bawah, dan seperti yang kalian lihat situ ada banyak mata yang mengundang untuk gua masuk ke dalam sini. Oh, hello guys. Apa kabar guys? Kalian mau ngarahin gua kemana? Aha. Sekarang dengan hati-hati jangan sampai jatuh lagi, miau au. Kita naik ke atas jam ini dan come on, jump! Ah, bisa. Wih, kaget gua. Tiba-tiba bolong. Lari aja. No! Gua harus ngulang lagi dong. Ah, sebel banget. Oke, guys. Gua harus ngulang lagi di tempat ini. Dan semoga aja berhasil. Nah, gitu dong dari tadi dong. Sip. Sekarang gua tinggal ke toaster ini lagi. Please dong, please. Sempet gak ya? Iya lo, gak sempet. Wah, untung aja gak sampai di bawah teman-teman jatuhnya. Kalau gak gua nangis. Ngulang terus-menerus. Nice, oke. Sip, sekarang berarti gua harus ke situ. Hap. Nah, sip banget. Oke, naik perlahan-lahan ya, ok. Progress ya, ok. Come on. Sip. Nah, kita mengambil dartnya teman-teman. 4 biji. Jangan sampai tertinggal. 4 dart sudah. Sekarang kita akan dorong kertas plane ini. Come on. Dorong terus. Bisa. Naik. Come on. Ini lama banget ya. Bro. Ayo cepet bro. Gua butuh sampai di sana bro dengan cepat bro. Gak apa-apa lah teman-teman. Pelan-pelan. Tapi kita bisa sampai. Tapi ini lama-kelamaan kok ke bawah ya. Wah. Bahaya nih teman-teman. Gimana nih? Apakah gua harus lompat dari sini? Kayaknya teman-teman gua nggak akan. Bisa. Oke, okay, nice. Deg-degan. Bikin deg-degan aja. Kita progres lagi. Naik ke telepon ini, naik ke kaset ini. Come on. Nah. Hap, nice. Sekarang teman-teman, kita akan taruh dartnya di sini. Hit. Jangan kemana-mana. Kenapa nggak bisa? Oh, pencet yang lama. Nah, seperti itu Miaok. Jangan sampai salah. Nice. Come on. Nice. Satu kali lagi di atas ini. Nice. Oke, teman-teman, yuk mari kita naik. Oke, harusnya gue udah bisa naik ini teman-teman. Come on. Nah, udah bisa. Please. Nah, akhirnya teman-teman selesai juga untuk mini game yang double jump. Yes, baby. Finally, it's done, guys. Apa yang terjadi ini? Oke, okay. Guys,
gue naik-naik ke puncak gunungnya di sini, guys. Tapi gue sudah mendapatkan double jump. Yes. Oke, teman-teman, gue ke atas terlebih dahulu. Gue keluar dulu dari tempat ini dan gue mau ke rumah gue terlebih dahulu. Mana tuh rumah gue? Hello. Rumah gue di depan sana ya. Oke. Okay. Yuk, mari kita ke rumah gue, guys. Pakai payung. Tan 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 tan. Pap pap. Map map. Tem 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 tem. Pap pap. Map map. Oke, teman-teman. Sampai di sini dulu untuk episode Hello Neighbor. Thank you banget buat kalian semua udah nonton video kali ini. Dan seperti kalian lihat, gue sudah mendapatkan semua mini gamenya. Dari double jump, nunduk, ya kan? Abis itu yang satunya lagi, dorong bapaknya. Dan sekarang teman-teman, kita sudah siap untuk ke basement. Di next episode-nya yang pastinya gue akan ke basement. Dan kita akan mengungkap ada apakah di dalam basement tersebut. Apakah kita akan menemukan anak-anak yang diculik sama si bapaknya atau enggak. Gue juga gak tahu, teman-teman. Kita temukan aja di next episode. Thank you, bye-bye. Bye.